bagi kat kita ni ada duit. Hormat besar, duit pun ada. Why not tuan-tuan panggil satu ustaz mai dekat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi ke ustaz nak ustaz seberati. Ustaz sikit, 100-200 mak. Ustaz mai lah tiap-tiap bulan buat kuliah dekat rumah saya. Saya nak panggil kaum kerabat saya. Hak jenis taktik payah mengaji ni. Mai duduk, mengajar. Tu nama dia tuan-tuan membantu agama Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassalilah alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertadabbur. Di dalam rumah Allah taala yang mulia ini mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ulam, ana u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Qultu bala ya Rasulullah. Qala, احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال. Di dalam hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita bisa ingat nama Abdullah bin Abbas ataupun disebut dalam hadis kadang-kadang Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia. Nabi kata kepada dia, ya ulam, hai anak, ala u'allimuka kalimatin ينفعك الله بهن. حمد ده شكر ده أكون أجاب kepada هم kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. كلمات beberapa kalimat ينفعك الله بهن. Yang mana kalimat ni aku harap Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi hang. Aku nak ajak anak dah, kata Abdullah bin Abbas. Anak dah, aku kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Anak dah, aku ajarkan kepada hang beberapa kalimah. Yang mana kalimah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada hang. Nabi nak ajak, tuan-tuan. Nabi nak ajak. Jangan kata Nabi. Main satu ulama dekat kita di Batik Bengkok ni. Dia mai dia kata, nak tak tuan-tuan, saya nak ajak kepada tuan-tuan beberapa benda yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jawablah. Tak mau, tak mau. Boleh jawab kata begitu. Kalau ulama tu guru mai kepada kita, nak ajak kepada kita pun kita tak boleh nak nafikan ataupun tak boleh nak tolak. Apatah yang nak ajak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tak dah aku ajak kepada hal beberapa
Allah, yang mana kalimat dia aku doakan kepada Allah agar ia memberikan manfaat kepada aku. Qultu, kata Abdullah bin Abbas, bila Nabi kata itu aku jawab, bala ya Rasulullah. Dia kata, jawab Abdullah bin Abbas, nak. Ajaklah kepada aku ya Rasulullah, aku nak. Aku nak. Benda tu aku nak. Qala, Nabi pun hebat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Nabi kata yang pertama, aku nak abang dekat Abdullah bin Abbas, am dalam hidup ni jagalah Allah. Makna jaga Allah di sini ni apa dia? Jagalah perintah-perintah Allah Ta'ala kepada ham. Segala perintah Allah Ta'ala kepada ham, ham jaga. Ya, fauzka, niscaya Allah akan jaga. Nabi kata. Malam ni, hadis ni kita baca dekat masjid Batal Bengkok ni tuan-tuan. Maknanya apa dia? Allah Ta'ala nak abang dekat tuan-tuan di Batal Bengkok ni. Benda yang Nabi pernah ajak kepada Abdullah bin Abbas. Allah nak beritahu kepada tuan-tuan benda yang Nabi pernah ajak kepada Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan benda buat. Yang mana saya nak abang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hidup ni jaga Allah. Dalam kata lain, jaga segala perintah Allah, Allah jaga tuan-tuan. Simpel. Tuan-tuan jaga agama Allah, tuan-tuan jaga segala arahan Allah, Allah jaga tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan fikir banyak-banyak. Dalam hidup, kalau Pak Long nak, Allah Ta'ala protect Pak Long. Allah Ta'ala jaga Pak Long. Pak Long jaga Allah. Jaga Allah di sini maknanya yang pertama, jaga perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah kepada tuan-tuan? Apa perintah Allah Ta'ala kepada kita? Jaga tip-tip, Allah jaga kita. Yang kedua, jaga agama yang Allah Ta'ala ni tinggal kepada Nabi SAW. Yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi, yang Nabi tinggal dekat kita ni, jaga agama Islam. Bagaimana nak jaga agama ni? Yang kata jaga agama, jaga agama, jaga agama ni lagu mana tuan-tuan? Saya nak nak jaga agama yang pertama, kena faham agama. Lo tuan-tuan, dalam saya bagi contoh yang mudah. Tuan-tuan nak jaga kesihatan, Pak Long nak jaga kesihatan. Pak Long kata mula tahun 2024, lepas hari ni aku tak mau nak duduk makan kerja-kerja macam dulu. Nak jaga, malam tak makan. Sebab apa yang Pak Long nak jaga kesihatan? Sebab Pak Long tahu kesihatan ni benda yang penting. Dalam hidup ni kita ada duit, kita boleh beli ubat. Tapi dengan duit tak boleh beli kesihatan. Kita ada duit, Pak Long berjumpa dalam bank, Long. Long dekat Agro Bank Kod Biang, Long kat awak keluar semua dari kita, tentu Agro Bank tu. Dia punya duk semang kemah, aku belah pidah ni. Ada orang bidah ni duk semang kemah, saya dengar kan? Orang bidah, tak tahu dah batal bengkok ke batal tu kan? Dia kata Agro Bank Kod Biang, dia tak duduk dalam tanian. Dalam tanian tu kena saya buat keluar semua duit saya, bank tu duduk. Maknanya nak abak lah tuan-tuan, punya banyak duit dia ada duk abang korang. Tak tahu dah betul ke dia korang, kita tak tahu lah. Wah, keluar semua duit yang ada di bawah. 15 juta. 20 juta. Wah, keluar semua duit tu, tuan-tuan. Saya nak bahas, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil duit, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi beli kesihatan. Tuan-tuan sakit. Jangan kata nak beli kesihatan kalau sakit kanser, kalau jantung, tak ada. Demam dia, tuan-tuan. Sesama ya. Cuba bayar duit kat doktor, doktor. Ni saya bagi kat doktor. Juta tu, stok semua sesama. Saya boleh imui ni bagi stop. Tak boleh. Kita jaga kesihatan. Dia rasa jantung ni tak apa nak clear. Dia mula pergi ambil dah omega 3 ke. Dia pergi beli ya. Suplemen dia makan. Sebab apa kita nak jaga kesihatan tuan-tuan? Sebab kita tahu kesihatan yang benar penting. Nak jaga pula kena tahu kita sakit apa. Kencing mana? Kena jaga cara kencing mana? Ni kalau dia kena kencing mana? Dia kena kencing mana? Dia kena kencing mana? Pagi-pagi kena roti 2 biji. Roti canai.
Kahwin. Telur dengan beza. Kahwin. Buk. Dua biji, satu pinggan, puas taruh atas. Kena dengan teh tarik pula satu gelas. Nasi tak makan. Nasi tak makan. Orang kata ni, aku tak makan nasi. Dia kata aku tak makan nasi. Sebab apa? Sebab aku boleh jaga kesihatan. Aku kena kencing mana? Tapi bila makan roti dua biji, teh tarik segelas. Ini dia kata ni. Dia kata teh tarik tak ada gula. Bodoh macam ni. Oh. Dia kata teh tarik tak ada gula. Yang kena kat ni gula. Teh tarik tak ada gula, dia buah susu. Segelas. Dia kata hari ni yang segelas. Saya dulu dia kata dua gelas. Biar ini dia kembung sikit, segelas dia dah. Teh tarik apa? Tak apa, teh tarik dia tak ada gula. Ni roti cerai, roti cerai pun tak ada gula. Ah, nasi tu dia kata tak ada lah, kanji ke tu. Kanji ke dia kata? Yang ni doktor kata jagalah kanji ni. Habak berikat dia, roti cerai dengan teh tarik tu bukan dekat kanji, kepala bapak kanji duduk dalam tu. Kalau orang ni dia ada buat panggil lagu tu, dia tak kata apa? Tak ada tidur ataupun gila. Kita nak jaga kesihatan, kita kena tahu kesihatan kita. Kita kena tahu. Dan kesihatan ni tuan-tuan, orang kata dah kena tak guna jaga. Saya kata dah kena tak kena, kena jaga. Apatah lagi kepada orang yang kena. Tapi saya tu tengok orang kita ni tuan-tuan, dia tak ada, dia kata pantang, kata pantang, mau nak mati-mati, kamu betul je lah. Tapi mana David mati dengan duduk sakit, dengan mati tak sakit, tanya dia balik. Daripada hang duduk dua bulan dekat ICU, hospital sekarang tu, dengan hang mati jalan bila betul yang hang nak terguna. Mana kita nak derita tentang sakit, kena potong kaki, lepas potong kaki dia potong tangan, lepas potong tangan dia kerak betik, lepas lah kali tentang dia, jadi sorak. Jadi sorak. Dan dulu, tangan dua tak ada, kaki dua tak ada, nak buat benda apa? Mana yang anak? Sama dengan agama tu. Kita nak jaga agama ni, Pak Long. Dia kena faham agama. Mana boleh orang yang nak jaga agama kalau dia tak faham agama. Itu yang pertama. Nak jaga agama, tuan-tuan kena faham agama. Yang kedua, kena bagi orang faham agama. Ni cara kita nak jaga agama. Kena bagi orang faham agama. Kita tak boleh nak mengajar. Kita tak boleh nak mengajar. Tuan-tuan nak boleh buka kita, tuan-tuan nak baca kita, tuan-tuan nak ulat, tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan panggil ustaz mai. Ustaz pun kalau tengah-tengah saya ni tuan-tuan ni, mengajar faham juga lah, tak faham memelamak kami pun, bukan semua benda kami faham. Faham dengan tak faham, banyak tak faham, benda faham. Ni lelengas, senang-senang main-main pegang kitab mengajar tu ke? Baca dulu di rumah, takut tak faham. Walaupun kitab tu kita duk mengajar banyak tempat lah. Saya kitab mengajar banyak tempat, kan tak banyak tempat. Nak mengajar lepas murid, pergi tiga baca kitab. Kamu pergi mana lah? Ni tafsir surah Yasin ni, saya ingat. Berbelak kuliah dah saya duk mengajar, ada yang khatam lah. Tetap pergi empat tadi baca kitab ni sebenarnya nak main kat tempat. Canggih tuan-tuan, benda saya kitab pun tak ada. Tu nak abang anak murid lah, aning pada ustaz. Tak apa lah tuan-tuan, mat. Kita nak mengajar tak boleh, Melo. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kat kita lebihan rezeki. Allah Ta'ala bagi kat kita ni ada duit. Rumah besar, duit pun ada. Why not tuan-tuan panggil satu ustaz, mat dekat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi ke ustaz, nak ustaz seberhati ke ustaz sikit, 100-200 orang. Ustaz mai lah tiap-tiap bulan buat kuliah dekat rumah saya. Saya nak panggil kaum kerabat saya. Hal jenis taktik payah mengaji ni. Mai duduk, mengajar. Tu nama dia tuan-tuan membantu agama Allah. Tuan-tuan ada duit tengok mana-mana pondok sekolah tadi, sekolah agama yang dia ada di kawasan kita ni. Dapat dia benar, ada PAG sikit. Nah ustaz, saya bagi 500. Gunalah ustaz ni, buatlah apa-apa betul budak-budak ni. Yang mana budak-budak yang susah, yang mengaji tak ada duit, apa mak buat mereka ni, ustaz tolonglah tampung duit yuran mereka. Itu cara kita nak bantu agama Allah.
Ni Nabi kata dekat Abdullah bin Abbas, hang jaga agama Allah, Allah jaga hang. Hang jaga Allah, Allah jaga hang. Hang jaga perintah Allah, Allah jaga hang. Yang kedua kata Abdullah bin Abbas, Nabi kata dekat dia apa dia? Ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shiddati. Yang kedua kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, yang kedua azri, ihfazillah tajidahu amamak. Yang kedua Nabi kepada Abdullah, Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, jagalah larangan Allah. Jangan duk buat. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala selalu dan senantiasa berada di hadapan hang, kata Nabi. Dua. Jaga, jangan duk buat larangan Allah. Sebab Allah Ta'ala selalu berada di hadapan hang. Dan yang ketiga dia kata apa dia? Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Yang ketiga Nabi kata, dekatlah Allah pada waktu hang senang, hang tak ada masalah, hang tak ada susah. Nescaya Allah akan jaga hang waktu hang suka. Waktu hang senang hang lupa Allah, waktu hang susah hang cari Allah. Hak ni perangai kebanyakan hamba. Kita bila tak ada masalah apa kat dalam, tak ada masjid pun tak main. Kata time masalah, masjid tak ada orang benda ingat. Contoh tuan-tuan waktu COVID. Masjid tutup, saya nak tanya ada orang ingat tak? Kemudian macam bengkok ni. Ingat. Apa masjid tutup? Waktu susah lah kita kena dekat agama. Nah, waktu senang mana? Waktu COVID tu kena tuan-tuan tengok cara orang tu ulat. Tak perlu tumpai masjid tuan-tuan. Saya ada terbayang waktu tu Allah. Nanti bila masjid boleh buka lah. Ketak masjid. Haram tak? Waktu dia susah dia tarik bunyi tasbih tu tuan-tuan. Seragam pun tu. Tasbih tu seragam pun tu. Kita ada ingat kan dia bawa kedua semua. Tasbih. No, dia punya ekor tasbih tu. Bila dia berterah motor dia duk tobak aku minta. Kita diingatkan kepada Tuhan Allah. Dah bulu tasbih hang kepada tasbih. Sedekah. Tanya dia, "Hai, zakat?" Dia kata, "Tahu iklah susah dia dah. Kena ingat banyak-banyak." Bila Allah tak nak bagi senang tasbih, kemana ia ketuklah sedekah. Ni bukan naik. Saya dapat maklumat daripada unit risikan saya. Orang yang kata bengkok lah betul dia kata. Saya tak tahu lah maklumat unit risikan tu betul ke tak. Kalau tak betul, kita maaf lah. Ni dia Nabi kata yang ketiga. Hang jaga. Waktu hang senang, hang jaga Allah. Waktu hang susah, Allah akan ada bersama Allah. Dan yang keempat, Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Yang ketiga, yang keempat, hang nak minta ke apakah, hang mintalah kepada Allah. Hang nak yang kelima, nak minta tolong, minta kepada Allah. Hang nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Nak minta tolong, minta kepada Allah. Lima benda ni tuan-tuan, lima kalimat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Di dalam sebuah hadis yang lain, di dalam sebuah hadis yang lain tuan-tuan. Sorry, di dalam satu kata-kata daripada Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala, dia kata ada empat benda dia kata yang dia heran bila terkena kepada seseorang tapi dia lupa kepada empat yang lain. Tentang boleh faham tak?
Ja'far bin Muhammad, dia kata, aku heran, dia kata, kepada orang ni yang terkena empat benda tapi dia lupa empat benda. Dia terkena empat benda, dia lupa empat benda. Ajibtu liman yabtali bilhammi. Dia kata, aku rasa pelik. Ja'far bin Muhammad, dia kata, dia kata, orang yang mana mereka ni Allah Ta'ala uji mereka dengan susah hati, tapi dia tak pernah baca satu zikir, iaitu kaifa la yaqul. Kenapa dia tak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Ni yang pertama. Tuan-tuan, dia nak abang apa dia, Pak Long? Satu amalan malam ni dia nak bagi kat kita ni, Pak Long. Kita bila ada susah hati ke apa, lazimkan diri baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca yang ni. Jadikan zikir lepas sembahyang. Jadikan zikir lepas sembahyang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh? Boleh tak? Banyak mana nak baca, ustaz baca lah. 10 kali, 33 kali, lagi banyak lagi bagus. Jangan duk tinggal. Ni saya nak bagi ni amalan yang kena baca lepas sembahyang. Ni yang pertama. Ni yang pertama kata Ja'far bin Muhammad. Dia kata, aku heran dengan orang yang Allah Ta'ala uji mereka susah hati, tapi mulut lidah dia berat nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dua. Wa ajibtu liman khafa syai'a. Dia kata yang kedua, aku heran tempat diri kepada siapa dia. Orang yang takut kepada sesuatu kejahatan yang kena pada diri dia. Dalam hidup ni saya nak tanya, Pak Long, ada tak orang yang tak suka dengan kita? Belambak, belambak. Orang yang tak suka dengan kita ni belambak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu siapa dia tak suka dengan kita. Kita tak pernah kacau hidup dia, kita tak pernah duduk usik dia, kita tak pernah apa, tapi dia tak hadir-hadir untuk kacau kita. Ada tak orang lagu ni? Saya nak tanya. Ha, tuan-tuan? Ada. Nampak tuan-tuan lagu letih lah ni. Kitab dalam baca hari ni, baru muka lima. Lagu nak syahid lah. Saya cadang kata pihak majlis lah bulan depan. Kalau cadangan saya dia boleh ditinggal, pinjang lah dengan jatuh kosa. Kita sedia ayak biak seorang segelah ke apa lah. Sebelum nak kuliah, kita cek dulu seorang segelah. Belilah seorang segelah kuih. Kalau tak ada, tuan-tuan udah kat saya. Saya dah, saya dah tempat. Wah, mai buang satu pelik tu. Kena tu kat lu. Ha, awak tak bulat biji mata. Nampaklah kau tuan-tuan ni kencing manis tinggi yang ini ni. Dalam hidup ni, kadang-kadang kita tak kacau orang pun. Kita tak pernah duk usik orang pun. Kita tak pernah duk ganggu orang pun dalam hidup ni. Tak pernah. Tetapi pasal apa orang ni tak habis-habis nak kacau kita. Dia kianat kita. Dia buat tak eloknya kita. Sebab tu dalam hidup ni, tuan-tuan, kita tak boleh terlepas daripada kejahatan manusia. Walaupun kita tak nak buat jahat orang. Zaman lah ni, Pak Long, kita hidup dengan syaitan lebih banyak daripada insan. Saya ulang. Zaman kita lah ni, lebih banyak manusia yang bertopengkan syaitan daripada manusia yang bersifat dengan insan. Setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Setuju. Zaman kita lah ni, Pak Long, manusia syaitan lebih banyak daripada manusia yang bersifat insan. Sebab tu tuan-tuan punya kata-kata dulu tak boleh pegang lah. Apa dia? Aku tak nak kacau orang, orang tak kacau aku lah. Tak, Pak Long. Kita tak kacau orang, belum tentu orang tak kacau kita.
kau kita. Sebab tu kata Ja'far bin Muhammad, kalau hampa takut kepada sesuatu kejahatan yang orang buat kepada hampa, kaifala yaqul, kenapa hampa tak baca? Apa dia? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca yang ni balung, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita tak mau kejahatan tu berlaku kepada kita, kejahatan yang takut orang buat pada kita, baca, Allah akan selamat. Yang ketiga, wajib tu aku heran, liman yakhafu makran nas. Dia kata yang ketiganya yang aku heran daripada dia, aku heran dengan orang yang takut dengan tipu daya manusia. Dalam hidup ni manusia ni cukup banyak tipu daya. Tipu daya manusia ni cukup banyak. Kaifala yaqul, kenapa lepa ni tak baca? Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Awak tak baca yang tu dia kata. Buat. Dan yang keempat, wa ajibtu liman yarghabu fil jannati. Dia kata yang keempat yang aku lagi heran, dia kata apa dia? Yang nombor empat dia kata aku heran dengan yang ketiga ke yang keempat tu? Yang keempat dia kata aku heran dengan orang yang ingin kepada syurga. Yarghab ila al-jannah. Yarghab ila yarghab fil jannah. Yang nak kepada syurga. Kaifa la yaqul? Kenapa lepas tak baca? Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi empat amalan ni tuan-tuan, Ja'far bin Muhammad minta kita buat mudah-mudahan. Yang pertama apa dia? Yang pertama mudah-mudahan kita ni terlepas daripada kerisauan, hal susah hati. Yang kedua, mudah-mudahan kita ni terlepas daripada kejahatan. Yang ketiga, kita ni terlepas daripada tipu daya, penipuan. Yang keempat, kita mudah-mudahan terlepas ataupun kita ni diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukaddimah itu ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita Tafsir Nurul Ihsan juzuk yang ketiga. Kita sampai kepada muka surat yang ke-301. Sama tak kita? Sama tak? 301. Kita masih di dalam apa nama tafsir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathala. Dan 301 lah. Muka surat 301. Nah, 301 kita sampai ke ayat wadrib lahum masalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalan. Dan perbuat olehmu ya Muhammad bagi mereka itu kau. Engkau itu bandingan. Ashabal qaryati, segala orang yang empunya kampung negeri Antakiyah. Tempat kerajaan Raja Kaisar dahulu dalam tanah Syam, luas kotanya 12 mil keliling. Baik. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi bandingan kepada kaum dia, umat dia.
Allah Ta'ala kata wadrib lahu mathala, dan perbuat olehmu ya Muhammad. Allah Ta'ala kata dekat Nabi Muhammad, eh Muhammad, hang buat, buat apa ya Allah kepada kaum hang, kepada umat hang, itu satu bandingan. Bandingan berkaitan dengan apa? Ashabal qaryah, iaitu segala orang ampunya kampung negeri Antakiyah. Cerita kepada kaum masyarakat rakyat negeri Antakiyah. Antakiyah ini tuan-tuan, dia berada, dia terletak di antara sempadan Syria dengan Turki. Dia duduk di mana? Antakiyah ni sempadan di antara Syria dan Turki. Luas besar dia ni, lebih kurang penduduk dia ada lebih kurang 300 ribu lebih. Negeri Antakiyah ni. Baik. Ilja, sebab apa? Yang Allah Ta'ala suruh bagi perbandingan ni sebab dia. Kerana puak-puak ni, ilja ahal mursalun, ketika mana datang akan dia oleh dua kesuruhan Isa, menyeru ahli Antakiyah kepada iman. Nabi Isa AS hantar utusan. Sahabat dia dua orang. Pergi kepada mereka ni. Supaya pada negeri Antakiyah ni tuan-tuan, dia ni pada waktu itu, dia ditakluk oleh seorang raja yang bernama raja itu Antiqa. Raja ni, mereka ni menyembah berhala, hidup dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antiqa ni dia raja dia tentang Antiqa bin Antiqa. Hidup dia, rakyat dia dalam keadaan menyekutukan Allah. Lalu Nabi Isa AS hantar ke dua orang sahabat dia, utusan pergi dekat mereka. Pergi ni dalam keadaan apa dia? Suruh mereka ni sembah Allah. Tinggal tu sembah berhala ni, sembah Allah. Tinggal benda-benda syirik ni, mai kepada keimanan dan ketauhidan. Ila arsalna ilaihi muthnain, ketika kami suruh kepada mereka itu dua pesuruh dia, yang bernama Yuhana dan Bulas. Yang kata Bulas pun ada, yang kata Bulus pun ada, tak apalah. Yuhana dan Bulas, ada yang kata Bulus. Baik. Daripada Hawari Isa. Hawari maknanya teman. Lepas ni siapa dia? Lepas ni teman Nabi Isa AS. Fakadzabuhuma, maka dusta mereka itu akan keduanya. Bila mereka ni dihantar kepada penduduk negeri Antakiyah, sampai saja Yuhana dan Bulus ni tuan-tuan, ada yang kata Bulas pun tak apa lah. Bulus pun tak apa, Bulat pun tak apa lah. Nama-nama, dia tengkak kih nama ni apa? Sebab dia tengok ada dulu ni tuan-tuan, jadi duduk ustaz ni dia sebut Bulas. Ha? Tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir kita, dia eja bawa langsir. Bawau Lamsin. Dia tengkak pula. Bukan Lamsin. Langsar. Bulus. Sat. Bisat. Bukan Bisin. Aduk tengkak yang tu buat apa tuan-tuan ni. Bunyi lebih. Korang cukup lah. Bulat pun tak apa. Bulus pun tak apa. Yang tak mahu culat. Hari ni kita tak mahu. Mai dua orang ni tuan-tuan. Bila pergi dekat negeri Antakiyah ni, mereka dustakan, mereka tolak, mereka tak mau. Fakadzabuhuma, maka dusta mereka itu akan keduanya. Fa'azzazna bithalith, maka kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiganya, Syam'un namanya. Bila Yuhana dan Bulus ni tuan-tuan ditolak oleh puak-puak Antakiyah ini, Nabi Isa hantar pula mai yang ketiga ni, namanya Syam'un. Mai yang ketiga ni. Sebab dua ni dah ditolak. Mai yang ketiga pula Syam'un. Maka masuk mereka itu, tiga-tiga itu ke dalam negeri Antakiyah. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka kata mereka itu bahawa kami ini kepada kamu, jadi rasul daripada Isa, menyeru kamu kepada sembah Allah dan tauhidnya. Mesej yang sama, lepaman. Mai kepada raja, mai kepada rakyat.
Kami mari, kami ni utusan daripada Isa alaihissalam. Kami mari, mari nak buat apa dia? Kami mari, kami mari nak ajak apa? Nak ajak buat apa dia? Kami nak ajak apa? Tinggal daripada itu semua beranak. Tinggal daripada itu syirik kepada Allah. Mari kita semua kepada Allah. Jaga tauhid kita kepada Allah. Apa dia berkata? Qalu ma antum illa basharun misluna. Amboi. Penduduk Antakiyah ni kata apa kepada mereka? Kata mereka itu. Siapa dia mereka itu? Ahli Antakiyah. Kepada Rasul tiga orang itu. Tiada kamu ini melainkan manusia semacam kami. Mereka kata ni hanya ada benci dengan ni lah. Yang ada duk main berbodoh kami lah. Hampa ni bukan ada apa. Hampa kami semua. Kita serupa. Salah. Hang bukan Rasul, hang bukan utusan daripada Isa. Dah, hang kami, hamba tiga ni, kami sama. In antum illa takdibun. Tiada kamu ini melainkan kamu dusta pada kata kamu Rasul itu. Hampa ni duk main duk kencing kami lah. Hampa kata hampa ni Rasul. Hampa kata hampa ni utusan. Hampa bohong ya. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata mereka itu, Rasul itu, Tuhan kami ketahui bahawa kami kepada kamu jadi Rasul menyeru kamu kepada Allah. Tiba kata tak apa, hamba nak kata apa, hamba kata, tapi Tuhan tahu, Allah tahu, Ar-Rahman tahu. Kami ni mai nak ajar hamba kembali balik ke jalan agama. Nak ajak apa tinggal di sembah berhala. Nak ajak apa tapi hendak buat benda-benda syirik ni. Wa ma alaina illa balaul mubin. Dan tiada atas kami itu melainkan menyampai pesuruhnya yang nyata saja kepada kamu dengan dalil yang nyata, iaitu menyembuh penyakit buta dan penyakit syafa dan penyakit-penyakit lain dan menghidupkan yang mati. Dia ada cerita menarik, tuan-tuan. Dia ada cerita menarik, sekejap kita baca. Dia ada satu kisah, Al-Qisah. Dia tulis di video, dia baca. Kita baca yang ni dulu. Lepas ni, mai kata, kami ni, mai, kami adalah benda-benda yang kami boleh buat menyembuh penyakit. Yang mana buta, yang mana sopak, yang mana yang mati, kami boleh hidup balik. Yang mana buta, kami boleh buat bagi celik balik. Yang mana sopak, kami boleh bagi semua balik. Saya cerita ni sekali, mai. Sekejap dia akan cerita dengan detail. Tuan-tuan yang duduk kelang kabut. Sekejap dia ada cerita, tuan-tuan. Dia ada cerita yang menarik. Kita baca dia dulu. Qalu, kata mereka itu, yang ni ahli Antakiyah itu kepada tiga orang tu. Inna tatayyarna bikum. Bahawasa kami ni sebenarnya dengan kamu putus hujan tiga tahun sebab kamu. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Wallah, jika tiada kamu berhenti daripada dukmai ni, sumpah dia berkata, kalau hampa ni duduk main, duduk dakwah, duduk hampa, duduk ajak kami ni, tinggal sembah berhala, tinggal benda syirik. Kalau hampa tak stop daripada kerja apa hampa ni, dia kata pada dia. Sungguhnya kami hendak rejam akan kamu dengan anak batu. Dan sungguh lagi kena akan kamu daripada kami oleh azab yang amat sakit. Jangan, dia kata stop. Dah dah lepas tak percaya lepas tiga orang ni utusan daripada Nabi Isa. Tiga orang ni pula dia cakap pula, kami boleh sembuh penyakit buta. Hampa buta tak nampak, kami boleh berubat dari celik balik. Tuan-tuan ingat senang orang nak cerak. Sopak, kami boleh sembuh balik. Yang lagi dahsyatnya pada kalau, yang mana yang mati, kami boleh bagi hidup balik. Kau Antakiyah ni bila dengar, hei, dia kata, stop, berhenti, tak ada cakap, ancakap dia dakwah lagi, kami nanti buat apa, sampai apa berhenti, kami akan asyap apa, sampai apa berhenti. Qalu, kata mereka itu, segala rasul itu, ta'irkum ma'akum, kejahatan kamu itu serta kamu, dengan sebab kufur kamu itulah. A'in zukirtum. Jika diperingat dan diajar dan dipertakut kamu
pada mensebenar kamu dan kufur kamu. Bal antum qaumun musrifun. Tetapi kamu itu kaum melampau hukum dengan sebab syirik kamu. Wah ni duduk jawab balik. Duduk jawab dia tiba-tiba. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Tiba-tiba tuan-tuan, datang daripada hujung kampung, hujung negeri itu seorang lelaki yang berlari-lari tak kena dengan khabar dusta kaumnya akan segala rasul itu, iaitu Habib An-Najjar. Tengah-tengah duk bergelut tu tuan-tuan. Tengah-tengah duk bergelut ni di antara tiga utusan ni. Tiga utusan ni duk bergelut. Siapa dia? Yuhana, Bumus dan Syam'un ni duk tengah bergelut depan dengan tiga dengan penduduk negeri Antakya ni. Dengan raja ni, tiba-tiba mai berlari satu orang. Mai daripada hujung negeri tu mai. Dia mai. Dia mai pasal dia dengar khabar berita apa dia. Pokok ni duk tengkak dengan tiga utusan rasul ni. Siapa dia ni tuan-tuan? Habib An-Najjar. Siapa dia Habib An-Najjar ni? Nama dia tak Allah. Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran. Tapi ahli tafsir letak nama dia Habib An-Najjar ni sebab apa dia tak tahu? Sebab dia ni satu orang tukang kayu. Dia ni suka kepada pertukangan yang berkaitan dengan kayu. Tukang. Dia suka. Ada yang kalau kita baca tafsir, dia ni tukang kayu biasa. Tukang kayu. Ada yang kata dia ni bukan tekat tukang kayu biasa. Dia ni spesialis dalam bidang kayu. Dia spesialis dalam bidang kayu. Maknanya bak ukiran-ukiran, bak kayu-kayu ni tuan-tuan, dia ni memang spesialis. Ni, contoh ni mimbar ni. Ukiran apa semua ni, memang dia ni pencinta kepada kayu. Sebab tu dia letak nama dia Habib An-Najjar. Mai Habib An-Najjar ni, mai, dia mai ni mai nak buat apa tuan-tuan? Dia mai ni, dia ni telah beriman ia dengan pesuruhnya Isa itu. Dan rumahnya di hujung negeri. Dalam anak-anak dia ni yang beriman kepada tiga utusan yang dihantar oleh Nabi Isa AS. Hebatnya Habib An-Najjar ni, tengok Allah Ta'ala nak cerita pada dia. Dia mai dia kata pada dia, qala ya qaumin, kata ia kepada kaum dia, hai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikut olehmu akan segala pesuruhnya ini. Tuan-tuan bayang, dalam majoriti rakyat Antakiyah menolak tiga utusan ni, dia hak duduk di hujung ni tentang negeri ni, lari mai, dia mai dekat pokok Antakiyah. Yang mana tiga utusan ni tuan-tuan ditolak. Dia mai dia kata apa dia? Hei, dia kata, qala ya qaumi, wahai kaumku ni, dia kata, ittabi'ul mursalin, ikut mereka ni. Dia bercanggah. Orang suruh lawan, dia suruh ikut. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikut oleh kamu akan mereka yang tidak minta akan kamu upah atas jadi rasulnya. Ikut buat ni, buat ni mai, bukan dia nak minta apa dari belakang. Dia bukan lagu ustaz-ustaz akhir dan nabi mai yang ajak kena bayar. Ha, contoh lagu tu lah. Tak bayar, cari tarikh, tak jumpa. Tak jumpa tarikh. Saya nak cadang dari pihak masjid, tarikh test tengok. Ustaz mana main dengan dia, buat-buat terlupa bagi saya buat hati. Try dia, cuma jangan duk try malam saya. Try malam orang ni. Tiga kali try tuan-tuan. Masuk kali keempat, ustaz ni cari try, tak jumpa. Duk belaga sedia. Dia kata minta maaf dia, terbelaga program pula. Utusan Nabi Isa ni bukan lagu tu. Utusan Nabi Isa ni dia mai, dia nak ajak hamba, dia nak dakwah hamba, dia tak minta upah apa kat hamba.
wahum muhtadun, dan mereka itu dapat hidayah sekalian jalan betul, maka dikatakan bagi Habib An-Najjar itu, engkau atas agama mereka itu kah? Lalu orang tanya kepada dia, hei, hang dah ikut mereka kah? Penduduk Antakiyah tanya, hang dah ikut mereka kah? Maka kata ia, wama liya la a'budu alladhi fatarani, dan apa kerana bagi aku tiada aku sembah Tuhan yang menjadikan aku daripada Adam kepada wujud, daripada tadak kepada tadak. Dia kata awak salah dah. Bila lepas tanya kepada dia, masyarakat Antakiyah tanya kepada dia, hey, hal duk main duk kempen ni, hal duk main duk jadi pembela ni. Dia kata dia berani tuan-tuan. Waktu orang tentang dia berani bela, bukan takat dia bela, dia ajak orang ikut. Dia berani pula, bukan takat dia bela, bukan takat dia ajak ikut, dia berani isytihar pula. Dia ni tergolong dalam golongan orang yang beriman, mengisytiharkan diri dia beriman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan satu benda biasa. Bukan satu benda yang biasa. Bila mereka tanya dekat dia, ni, yang anduk main duk kempen, yang anduk main duk benda puak-puak ni, hang dah follow mereka apa? Hang dah ikut mereka apa? Dia kata apa salah? Salahkah aku ni, dia kata, aku nak nak beriman kepada Tuhan yang telah menjadikan aku. Salahkah aku nak sembah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku daripada tak ada kepada ada? Salahkah, dia kata? Artinya tiada mana yang menegah aku daripada sembahnya, dan kamu demikian juga. Tak ada siapa boleh larang. Bukan kata larang tak ada aku, hampa pun tak ada siapa boleh larang, dia kata. Ni Habib An-Najjar ni, seorang tukang kayu ni, hebat. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya dikembali kamu kemudian daripada mati, membalas ia akan kufur kamu itu dengan neraka. Habib An-Najjar kata tak apa, bila hampa mati nanti Allah Ta'ala akan balas. Balas kepada apa dia? Disebabkan kekufuran hampa kepada dia. A'attakhidhu min dunihi aliha, tiada aku ambil daripada lainnya Allah itu perbuat Tuhan, sembah asnam. In yuridni ar-rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Dia duk lagi. Dia bukan takat dia bela depa ni, dia mula duk tikai pula perbuatan depa ni, duk menyembah Tuhan depa, berhala depa. Jika mereka hendaki akan dakuk oleh Tuhan Ar-Rahman dengan memberi mudarat, nestiada tiada mengaya daripada aku oleh syafaat mereka itu sesuatu. Wala yunqidun, dan tiada dapat melepas mereka itu akan dakuk daripada mudarat Allah Ta'ala itu. Dia kata ni, kalau Allah nak bagi dekat aku berlaku apa, tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh tolong. Inni idzal lafi dhalalin mubin, bahawasa aku ketika itu, artinya ketika aku sembah lain daripada Allah itu, sungguhnya pada dhalalah, yakni sesat yang nyata, dengan sembah asnam yang tiada mudarat dan tiada memberi manfaat kepada dia. Dia kata waktu tu, waktu aku duduk sesat bodoh macam hampa ni, saya tak maklah tau. Dia kata waktu tu, dia kata Allah, duk sembah berhala, yang berhala ni nak tolong hampa pun tak boleh. Dia kata ni, yang hampa duk sembah berhala ni, kata Habib An-Najjar ni, apa pun dia tak boleh tolong hampa. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, bahawasa aku beriman dengan Tuhan kamu, hai segala kaum, maka dengar oleh kamu perkataan aku, jadi saksi atas iman aku. Maka lontar mereka itu akan dia dengan anak batu dan mati ia. Waktu dia duduk ceramah, dia kata ni, hampa dengar tak aku duduk abak ni, aku duduk beritiak ni, dia ambil batu, dia tengalur pergi dekat dia ramai-ramai sampai dia mati. Dalam tafsir kata, bila dia rebah, bila lepas tengalung batu ni, tuan-tuan, mula ni duk ambil ketul-ketul batu halus je lah.
Dia ambil ketua Batu Halim lah. Lepas dia hangat, lepas tengalung pergi dekat dia. Tahu tengalung. Sini panggil tengalung kan lontar. Tentang yang buat kepala KL lah. Tentang duduk batas bengkok lah. Lepas lontar, lepas tengalung batu tu, malah dia ambil batu halim-halim dulu. Sampai tahap lepas geram, ada satu orang ni dia pergi ambil batu besar, nela punya besar, dia lempak, lempak, lempak. Kena kepada Habib An-Najjar, dia jatuh. Bila jatuh, lepas main tanjai dia, pijak dia ramai-ramai, sampai terkeluar usia dia, mati. Mati dia dalam keadaan syahid. Tengah dia duduk pidato ni, kang, kang, kang ni, kenal lagu tu. Qila dukhulil jannah. Allah Ta'ala cerita pula pasal Habib An-Najjar ni. Dikatakan baginya ketika hendak matinya. Waktu dia nak mati ni, Allah Ta'ala suruh malaikat main sampai pada masuklah olehmu akan syurga. Tu dia. Cerita ni bukan kita pergi ambil dekat luar ni. Al-Quran cerita ni kita duk baca ni. Qila dukhulil jannah. Waktu dia nak mati tu, tengok tafsir kata apa, dikatakan baginya ketika hendak matinya, masuk olehmu akan syurga. Allah suruh malaikat ni sampaikan kepada dia syurga untuk hang. Qala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah kata ia, siapa dia yang kata tu? Habib An-Najjar. Ni kata yang dikatakan ulama' dia ni pemidato hidup dan pemidato mati. Waktu hidup pun dia pidato, waktu mati pun dia pidato. Allah rakam. Apa dia kata? Ketika hendak matinya, waktu lepas duduk tanjai tu, waktu lepas duduk tanjai tu tentang dia nak mati tu, dia kata apa dia? Hai, mudah-mudahan kaumku itu ketahui mereka itu dengan barang yang telah ampun bagi aku oleh Tuhanku. Dia kata, ada kata dia sebut dalam keadaan suaranya itu tak apa dia dengar. Ada yang kata waktu mata dia dah ada tengok tu dia sebut dah mati. Tak apalah yang mana pun, tapi waktu mana dia sebut, waktu dia nak mati. Dia kata apa dia? Jadi ia akan dapat daripada jumlah segala orang yang dapat kemuliaan akhirat dengan syurga. Dia kata ni awak lah kaum aku ni, kalau dia tahulah apa yang aku dengar. Qila dukhulil jannah tadi ni, kalau dia dengar, dia tahulah Allah dah ampun aku, Allah Ta'ala dah letak aku ni tergolong dalam golongan hamba-Nya yang dimuliakan oleh Allah. Wa ma ansalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan tidak kami turun atas kaum Habib An-Najjar itu daripada kemudian matinya. Lepas itu jadi apa? Lepas dia mati, daripada tentera malaikat daripada langit dan binasa mereka itu. Dan tidak ada kami, yang tidak ada kami itu menurunkan malaikat bagi binasa seorang daripada zaman dahulu-dahulu. Tetapi kami binasakan dengan lain daripada malaikat itu. In kanat illa sayhatan wahidah. Tiada ada binasa mereka itu melainkan. Cara dia kemana? Jekah Jibril atas satu kali. Jibril jekah. Jibril jekah sekali. Fa'idahum khamidun. Maka tiba-tiba mereka itu padam sekalian nyawa dengan mati. Siapa dia tuan-tuan depan ni? Kaum Al-Faqiyah. Baik. Al-Qisah. Kita nak baca kisah ni tuan-tuan. Adik kisah ni kita berhenti. Boleh tak nak? Boleh nak? Kan tuan-tuan nak berhenti? Nak berhenti kan nak lejak? Kita lejak sikit. Baik. Kata ulama ni dia nak cerita. Tadi saya cerita ni. Saya cerita kat tuan-tuan tu. Layang saja. Ni kita masuk pergi dalam. Cerita Ba'an Taqiyah. Cerita tentang Habib An-Najjar. Cerita tentang Yuhana. Cerita tentang Bulus. Cerita tentang Syam'un. Baik, kita baca. Kata ulama, telah disuruh Nabi Isa kepada ahli Antaqiyah. Dua orang pesuruhan namanya Yuhana dan Bulus. Nabi Isa telah hantar mai dua mula-mula. Mula-mula Nabi Isa hantar dua. Pergi kepada penduduk Antaqiyah. Syirik lepas ni tuan-tuan amat dahsyat. Luar biasa. Jadi Nabi Isa hantar ni Yuhana, Bulus, Habib. Pergi ke mana? Pergi kepada
Papua Antakiyah. Daripada Hawari, Hawari ini, Hawari ini maksudnya teman. Saya lepak tadi ni. Hawariyun, kita dah dengar sebelum ni. Menyeru mereka itu kepada beriman. Maka pergi keduanya sampai dekat negeri. Bila sampai-sampai itu, Yuhana dan Bulus ni jumpa siapa dia? Jumpa dengan Habib An-Najjar. Lepas terjumpa dia dulu. Dia duduk di mana tadi, Pak Long? Hujung negeri. Bila hujung ni, puak-puak ni, Mac, jumpa dia dulu lah. Jumpa dia. Duduk dia tu buat apa macam tu? Habib An-Najjar ni, dia tu buat apa macam tu? Duduk belah kambing. Dia duduk di tengah belah kambing macam tu. Men, apa nama? Maka memberi salam keduanya atasnya. Maka kata ia, kamu ini siapa? Dia jumpa. Yohana dan Bulus ni jumpa. Habib An-Najjar ni, dia duduk tengah belah kambing masa tu. Bila jumpa, dia pun panggil salam. Assalamualaikum. Dia pun jawab, hampa ni siapa? Tak pernah duduk tengok. Hampa ni bukan orang kot ni. Tengok muka ni lain. Bukan orang Antakiyah. Macam kita dapat lo, kita tengok orang main dalam negeri kita, main dalam kampung kita, kita tahu ni bukan orang kampung. Cara pakai lain. Cara ni lain. Lalu maka menjawab keduanya, kami ini pesuruhan Nabi Isa AS. Jawab Yohana dan Bulus, dia kata kami ini diutuskan oleh Nabi Isa AS. Seru kamu daripada sembah untanya kepada sembah Ar-Rahman. Ni kami main ni, kami nak ajak ha, daripada ambil sembah benda-benda lain ni, unta lah, asnam lah, main kita sembah Allah. Maka kata ia, Habib An-Najjar kata, adakah mukjizat? Dia kata ni, hampa boleh bukti tak? Kata hampa ni utusan daripada Isa. Bila utusan daripada Isa ni, hampa kena bukti lah, apa yang hampa boleh buat? Ada benda-benda pelik, hamba boleh buat tak? Maka keduanya na'am. Dia berkata, ya, boleh. Ya, boleh. Nun imim tu dia duduk macam na'ma, na'ma, bukan na'ma, na'am. Dia campur kataan Arab dengan Melayu, dia campur lagi tak ni. Dia kata, ya, ada, ada, dia kata. Kami menyembuh orang sakit dan kami umat orang buta dan orang sopak dengan izin Allah Ta'ala. Dia kata, boleh. Yohana dan Bulus ni kata, boleh, 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 boleh. Kami ni boleh berubat. Antara yang kami boleh berubat ni apa dia? Kami boleh berubat orang buta bagi celik. Kami boleh berubat orang sopak bagi sembuh. Dengan izin Allah. Maka kata ia, jawab Habib An-Najjar ni dia kata apa? Aku ada seorang anak lelaki sakit lama. Dia kata cantik. Dia kata aku ada satu orang anak lelaki. Dia kata sakit lama dah. Maka kata keduanya, Yohana dan Bulus kata apa dia? Bawa kami lihat. Dia kata, kita tak apa. Bawa kami pergi jumpa anak hamba. Kami nak tengok, kami nak berubat. Maka dibawa keduanya. Maka siapa keduanya itu akan anaknya. Maka bangkit ia ketika itu juga sihat. Itu dia. Anak Habib An-Najjar ni sakit lama dah duduk terlentang. Dia berkata, tak apa. Bawa kami pergi jumpa dengan anak hamba. Kami nak cuba berubat dengan izin Allah. Bawa pergi berubat. Bawa-bawa pergi berubat. Tuan-tuan, kawan duk Lena, dia pun mesej pun sekali dua. Tuan-tuan mungkin duk berdiri juga elok. Hai. Terkejut, tuan-tuan. Masyur, dia berkata tu. Masyur khabar di dalam negeri. Cerita tu, tuan-tuan, saya tutup bawah cerita. Dia boleh buat lagu tu. Masyur lah, tuan-tuan. Orang duk sakit, tuan-tuan, dia pun mesej duk gabuih, duk tiga gabuih. La-la tu. Macam kita duk kata apa? La-la tu. Satu-satu la-la tu. Satu lagi, lagi sedap. Dan-dan mungkin. Ha? Dan-dan mungkin. Bahasa satu lagi, lagu kutik Tok Wang. Ha, ni bahasa orang Kedah. Lagu kutik Tok Wang menyakit tu. Eh, tuan-tuan. Kalau dapat yang tu lega, tuan-tuan. Saya boleh buat tuan-tuan ni tak lena. Dalam kuliah. Duk tengah lena, kena-kena muih, dan-dan je kak. Masyur. Orang pakai duk bunyi, Allah, tuan-tuan, orang sakit, orang ada orang main duk boleh pergi lega.
Sakit ni dia punya duk bunyi ni daripada batas bengkok ke batas betul tu dia betul kata ni ada ni megah dia kata dia kata orang kampung. Oi megah, pok-pok ni megah dia kata. Anak aku sakit lega lah tu. Segala orang sakit-sakit maka disembuh Allah Taala atas tangan keduanya. Kebanyakan orang-orang sakit. Pakat-pakat duk main berubat Allah Taala izin bagi lega. Tiba-tiba cerita tu adalah raja negeri namanya Antioch. Antioch, raja dia nama apa dia? Antioch. Sembah asnam. Kata ia pada keduanya, depa pergi jumpa dengan raja. Yohana bonus pergi jumpa dengan raja. Kata ia kepada keduanya, kamu ini siapa? Raja tanya siapa dia? Yang main mengadap ni, raja pun tanya, apa ni siapa dia? Maka kata keduanya, kami pesuruh Nabi Isa. Kami ini pesuruh Nabi Isa dan kami main ni untuk berdia. Seru engkau daripada sembah asnam yang tiada dengar dan tiada melihat itu kepada sembah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Mereka kata kami main. Kami main. Kami nak ajak hang, ajak tuanku hang pula dah. Ampun tuanku, kami ni utusan daripada Nabi Isa. Kami main ni, kami nak ajak tuanku ni, mainlah kita pakat-pakat sembah Allah. Tinggallah duk sembah berhala tu. Yang tak dengar, yang tak nampak, yang tak lihat apa semua ni, kepada menyembah Allah yang maha mendengar, menyembah Allah yang maha melihat, menyembah Allah yang maha boleh membuat sesuatu. Maka kata ia, adakah bagi kita Tuhan lain daripada Tuhan kami? Ini kata keduanya, na'am, Tuhan yang menjadi engkau dan menjadi Tuhan yang engkau sembah itu. Maka kata ia, bangkit kedua kamu, aku hendak fikir. Maka bangkit keduanya. Maka keluar manusia, bangkit pukul pada seorang seratih rotan dan dipenjara keduanya. Bila lepas main duk ajak raja ni tinggal duk sembah berhala, main kepada sembah Allah. Raja ni mula tanya. Raja kata, dah ni aku nak tanya apa? Ada lagi ke Tuhan yang kena sembah selain daripada kita dosa ni duk sembah berhala kami ni? Yang apa kata berhala kami ni tak nampak? Yang apa kata berhala kami ni tak dengar? Jom sembah Allah yang maha melihat. Jom sembah Allah yang maha mendengar. Ni, aku tak faham. Ada lagi ke? Dia berkata, ada, tuanku. Tuhan yang menjadikan kami, Tuhan yang menjadikan tuanku, Tuhan yang menjadikan Tuhan berhala yang tuanku semua. Ada ni kata, tak faham, tak faham, tak faham, tak faham. Dan berbangkit, berkeluar sah, bagi aku fikir. Buat ni berbangkit keluar, Yohana dan Burus ni. Keluar, keluar, tuan-tuan. Keluar-keluar dari istana, mer. Hulu balang raja tu, dia ketuk satu orang ni kepada mereka dua. Dia sumbat mereka dalam penjara. Baru keluar, mari kita jumpa raja ni. Keluar-keluar, kena makan. Pakat duk main duk sakit seorang sikit. Mereka yang sakit dua orang ni, satu orang. Mana nak boleh lawan? Lembik, dia pergi bubuh mereka ni di dalam penjara. Maka tak kala dengar kepada Nabi Isa. Cerita tu dengar kepada Nabi Isa. Nabi Isa dengar cerita tu. Bila Nabi Isa dengar cerita tu, tuan-tuan, jadi apa? Dia kata kan tu sama bulan depan. Masa ada cukup. Cerita ni macam panjang lagi. Saya mula ingat nak habis dah. Ni sejam lebih dah, tuan-tuan ni. Mau habis ni ke 10 hari bawah ni. Anak, sambung bulan depan. Wallahu'alam. Tak nak beritahu tu. Cerita dia panjang lagi ni, tuan-tuan. Cerita dia nanti raja akan test ni pun ni. Ha, ni saya cerita sikit-sikit lah gambaran kita nak baca bulan depan. Mereka ni kata, mereka ni boleh celik orang buta. Raja ni, teks mereka, raja kata okey, tak ada masalah.
Raja awak main satu orang, rakyat Antakiyah ni, bukan kata buta, lopak mata ni pun tak ada. Jangan kata biji mata. Jangan kata buta. Dia punya ni, kira tak ada biji mata ni tak ada, lopak mata ni pun tak ada ni. Sama daripada day sampai ke pipi sama. Ada yang kata ni riwayat Israiliyat apa tak faham ya bilah. Ni duduk ada dalam kitab tafsir kita, kita baca. Mereka buat lagu mana dah. Adakah mereka buat operation? Mereka buat lagu mana tak tahu? Mereka pergi ambil tanah ni lah. Mereka geletih-geletih ni. Buh. Nampak? Celek. Itu satu cerita lah. Panjang lagi cerita ni. Dia ambil geletih tanah ni lah. Dia geletih-geletih tanah ni lah. Pibuk. Pap-pap. Celek. Jik mata. Agak-agak tentang bila jadi lagu tu lah. Saya bagi contoh ni, ada banyak lagi keajaiban yang akan kita baca bulan depan ni. Bila jadi lagu tu, agak-agak Pak Long lah. Agak-agak Pak Long lah. Raja ni nak beriman tak dengan dia? Dia, saya bagi dua lah. Saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan tanda tanya, question mark. Agak-agak tuan-tuan bila jadi lagu tu, lepas pergi letih tanah liat, pergi pelekat bubuk dekat dek apa nama biji mata tu. Bukan kata ni kelompok mata pun tak ada. Dia pergi geletih-geletih, dia pergi pelekat tu, dia pun celik. Agak-agak, dua. Yang mana satu tentang Azhar? Orang Antakiyah beriman, atau dia pun, dia kata ni semua ni, semua sihir. Tak tahu yang mana, kita baca bulan depan. Sebab tu saya suruh tuan-tuan beli kitab, tuan-tuan tak mahu. Tidak tuan-tuan balik, baca di rumah dulu. Kita baca apa tak, tengok apa-apa nak ceci ni, dia kata huruf ni. Baca pun tak boleh, tak mahu nak faham. Ha, tak apa, kita baca pada bulan depan. Jadi, tekat tu dulu malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.